Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andri Yosiran Channel. Jadi hari ini gue lagi di mobil. Ini sekarang lagi di mobil. Gue mau ke tempat kerja gue, guys. Mau ke tempat kerja, tapi ini baju gas. Jadi sebenarnya gue ini mau ini, guys. Mau ngambil motor. Motor gua ditaruh di parkiran pabrik karena minggu kemarin gua berangkat kerja naik motor, pagi naik motor dan malamnya itu apa saljunya lebat banget gitu, guys. Jadi gua tinggalin di ini, di pabrik, di parkiran pabrik. Dan ini menuju pabrik diantarin sama bini gua, sama bini dan anak. Halo. Hai, Toko. Nani. Halo. Apa mana nama? Oke. Dan ini sebenarnya video pertama tahun baru, guys. Dari pergantian tahun, dari semenjak pergantian tahun gua belum upload video lagi. Gak tahu ya gimana ya. Jadi anak gua sering sakit, jadi gua nggak bisa keluar gitu, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa bikin video motovlog gitu. Dan salju juga sering turun gitu, guys. Gua takut naik motor kalau lagi pas salju gitu. Takut soalnya gua udah jatuh sekali, jadi agak kapok gitu, benar-benar licin gitu, guys. Oke, ini bentar lagi nyampe di perusahaan di parkirannya. Selamat tahun baru aja buat kalian. Semoga di tahun ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu, guys. Semoga keinginannya tercapai gitu, guys. Oke, ini gua udah nyampe. Udah nyampe dan motornya ada di sana, Bang. Oh, sini. Oke, naik toko. Naik toko. Allah. Oke, ini gua bawa helmnya nih. Bawa helm. Mau sih. Nah itu. Bagus sih. Nice, bye-bye. Bagus sih, saya. Oke. Okay. Nih motor gua nih di sini nih. Masih ada aja yang kerja ya. Tuh. Berapa orang gitu, kebanyakan yang libur sih. Nih motor gua di sini, gua suruh nginep di sini. Kalau musim dingin itu kayak gini nih. Kalau dipanasin itu kayak ini, kayak mesin dua tak. Banyak aset loh. Tapi nanti kalau udah mulai hangat, dia nggak bakalan ini, nggak bakalan berasap gitu. Asapnya hilang. Pertama sih gua pas pertama punya motor, terus masuk musim dingin, terus pas gua panasin motor ini, kok
kena asap kata gua. Gua kira bocor gitu oli apa gimana. Ternyata bukan guys. Ternyata karena suhunya terlalu rendah gitu, jadi dia kayak gitu. Neng. Oke, ini gua mau masukin ini surat-surat ini. Nanti aja di rumah. Ini sebenarnya surat-surat motor gitu guys, surat-surat pemeriksaan motor dan kayak asuransi gitu, asuransi motor. Gua masukin aja sini dulu lah. Kalau di Indonesia kayak apa ya istilahnya, STNK. STNK, iya kayak STNK ini. Gak tau deh. Oke, kita sampai guys. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini gue jarang bikin video guys, jarang bikin video karena emang apa ya, kerjaan gue mulai sibuk, terus anak gue juga sering sakit dan apa, musimnya juga dingin gitu, salju terus, jadi gue gak bisa keluar. Oke, kalau anak sakit kan kalau gimana gitu, mau gitu susah guys. Gak resiko punya anak sih sebenarnya enggak. Pokoknya motor ini habis dari bengkel itu enak banget, empuk. Kemarin motor yang pinjaman dari bengkel itu sebenarnya enak sih, enak motor itu, enak, ringan gitu. Terus bensinnya juga irit. Tapi kalau dibandingin gitu, habis dari 125cc ke balik lagi ke 400cc ini, wah beda banget gitu, beda banget. Tapi sebaliknya kalau dari 400cc ke 1000cc gitu, mungkin bagusan yang 1000cc gitu guys. Oh, ini dingin banget nih, kemarin salju nih, belum cair salju. Pokoknya minggu-minggu ini saljunya lumayan gitu guys, sekali turun itu langsung parah gitu. Naik motor pas salju turun itu kemarin kan pernah jatuh pakai motor bengkel gitu. Dari situ gua bukan kekatok sih, gua kalau misalkan jatuh gua gak bisa kerja, terus gimana nyusahin bini gua gitu, sementara punya anak kecil gitu, jadi gua pikirnya ke situ sih, jadi ya takut aja. Kalau misalkan gak kerja gua ya ini lah. Kalau misalkan jatuh yang gak ini mana apa, kalau misalkan yang naik motor biasa terus jatuh biasa gitu, gak terlalu ini gitu guys. Kalau misalkan turun salju terus naik motor jatuh itu paling sama orang-orang itu bego-begoin gitu guys. Jadi gak mau ngelakuin headphone. Sebenarnya gue masih berani-berani aja gitu kalau naik motor, cuman kalau mikir lagi ke situ gitu, kayaknya udah gitu guys. Bentar lagi gua nyampe rumah. Pokoknya video ini adalah video pertama di tahun 2002 gitu guys.
Oke, sekarang gue udah nyampe parkiran rumah. Dan sebenarnya gue mau jelasin dikit ya, dikit tentang ini motor gue guys. Kemarin dari bengkel habis apa aja gitu. Oke, yang pertama nih. Yang pertama ini gue yang diganti kemarin itu ini. Ini ban. Bannya berapa ini? Merek Michelin. Michelin tuh ganti ban belakang sama ban depan. Sama ban depan terus gua ganti ini. Ganti apa? Kampas rem belakang. Terus paling ganti apa lagi ya? Nambahin ini aja, nambah minyak rem depan terus rantai baru karena ini musim dingin gitu, kayaknya cepet ini guys, cepet berkarat nih, udah mulai berkarat nih, ini warnanya udah mulai kuning. Terus ini rantai mungkin karena rantai baru jadi bakalan cepet ini guys, cepet melar, cepet panjang gitu guys. Oke, paling gitu doang sih sebenarnya. Paling gitu doang, terus apa lagi ya? Gitu doang. Terus apa lagi? Gitu doang, tapi biayanya sampai 13 juta guys. 13 juta. Ya sih sebenarnya ini ya. Biaya buat pemeriksaannya, biaya pemeriksaan sakengnya itu rata-rata kalau enggak diapa-apain paling 5 juta gitu, 5 juta biaya sakingnya doang gitu, biaya pemeriksaannya doang tanpa ada ganti order deal apa gitu. Terus di luar itu paling ada yang kerusakan baru tambah gitu biayanya. Nah tadinya gua kan punya ini, punya duit itu ya, punya duit santai itu 10 juta ya, 10 juta. Terus nah rencananya gua itu mau beli, rencananya gua itu duit itu mau gua pakai buat pemeriksaan motor. Paling ya kata gua paling 5 juta lah, 5 juta buat pemeriksaan motor. Nah yang 5 juta itu tadinya gua mau beli knalpot guys, mau knalpot racing gitu. Cuman pas gua ke bengkel gitu, ini kira-kira nyampe 13 juta anjing, kok malah nombok guys. Aduh, kata gua ya udahlah, gimana lagi ya kalau misalkan nggak diperiksa gitu, gua gak bakalan bisa naik motor. Ya udah, jadi knalpotnya ditunda aja dulu, mungkin kapan ya mungkin nanti gua nabung lagi buat beli knalpot guys. Jadi sebenarnya ya kayak gitu, kalau gak nabung ya gak bakalan bisa beli apa-apa guys. Jadi kehidupan Jepang itu mahal, apalagi kalau punya anak gitu guys. Jarang, susah banget kalau mau beli di luar kebutuhan pokok gitu. Oke lah kayak gitu, mungkin segitu aja ya. Jadi gak banyak perubahan, gak banyak apa gitu. Pokoknya video ini gua akhiri sampai sini aja. Selamat jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.